Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di channel Lalapo Dipa TV. Oke, di video kali ini kita akan memainkan game Beranda Sekolah lagi ya guys ya. Oke, kita lanjut PDKT sama Melina guys, kurang dikit ya guys ya. Oke gasken, ini kenapa aku masih pakai baju Genji ya, harus pakai baju SMA no. Nah oke, kita ketemu Melina. Lah kok gak ada orangnya guys, gak ada orangnya coy. Ini siapa guys, siapa coy, orang baru. Orang baru kah? Aneh sekali guys, sekarang ada orang ini guys. Woi, bisanya muter-muter sekolah doang coy. Ntar guys, kita lihat misinya harus gimana coy. Kok ada Susi juga, siapa itu anjay? Anjay, salah orang ternyata guys. Tak kira dia apa ya guys ya. Buku udah habis, malah udah habis, masa pasti jengklot. Oke, kita beli dulu guys. Beli buku ya ini ya guys ya. Makde, beli buku makde. Melina tuh suka buku guys. Kita beli 50 kali ya, 50 guys. Oke, kita kasihkan kan dia. Ini lopenya kayak gitu ya. Anjir, lopenya udah berubah coy. Ini kasih 40 coba. Anjir, masih kurang nih guys kayaknya guys. Anjir, kurang 40 ini mah. Oke guys, kita beli lagi ya, mahal amat, ngabisin duit banyak coy. Oke, wiku habis guys, wiku ampun dah, wiku habis Melina. Kasih 30 dulu guys, coba guys apakah udah cukup. Belum kok, kasih 5. Jangan-jangan 5 masih kurang guys. Nah kan kok keting aku. Beli berapa ya, 5 sekalian guys. Nah 6 dah. Uangku tinggal 200.000 anjay. Coba emang kayak gini ya guys ya, modalnya banyak anjay. Kok keting aku. Oke ya, oke siap. Kok hilang? Cok, oi, Raf, ada yang perlu gue omongin sebentar, bisa ikut gue? Woi, kenapa serius gitu anjir, lu lagi ada masalah? Ya gue bakal jelasin detailnya nanti. Ya udah deh, ikut dah. Apa ini guys? Jadi ada masalah apa anda? Gue denger lu akhir-akhir ini deket sama Melina. Apa bener? Ya bisa dibilang gitu sih. Bentar-bentar, ada apa-apa sama Melina? Enggak, jangan bikin orang panik dong. Kenapa lagi lu nanya-nanya? Gue kira lu bakal ngomongin hal penting. Sorry, tapi buat gue ini penting. Lah, lu suka sama Melina? Kepo lu. Lu gak mau ngaku, jadi lu mau main-main sama dia. Ya kagak lah, gila kali lu. Kesel juga gua tambah lama lu nanya-nanya gini. Apa dah lu, udah kayak suka aja lu sama Melina. Lu beneran suka juga? Jawab anjir, lu suka juga sama Melina? Kalau iya kenapa? Gue udah suka dia dari lama, tapi gue nggak pernah ngeliat dia sebab dia kayak pas bareng lu cok. Sorry, gue kagak tahu. Lu nggak perlu minta maaf ke gue cok.
Tapi gua nggak bakal relain Melina gitu aja. Yuk kita selesaiin ini secara jantan. Oke. Ancar, Rafael ngajak berantem lagi, guys. Guys, kita harus ganti baju nganu, guys. No. Sini. No, sini. Gua pukulin lu. Enak enggak tuh? Kok jadi musuhan juga sama Rafael ya, aneh banget ya. Sini, Nyok. Aku saringan kau. Sini, aku pukul, guys. No, sini. Duh, sakit juga Rafael sekarang ya, guys. Cah. Oh, cuma 1300 doang ya, guys. Aneh sekali ya, guys. Sini lu. Kok sampai diuntung rumput sih, R? Ini lu, dipukul lu. Nah. Mamam tuh. Ini pakai gear low L. Banyak sama bos geng ya dia ya, guys ya. Nekat banget nih si Rafael nih. Tapi boleh juga nih, boleh diadu nih. Sorry lah, gue gak bakal ngalah sama lu, gue seru sama Melina. Thanks, Cok. Dengan gini gue lebih ngerasa lega. Tolong jaga Melina bener-bener. Thanks juga lu udah mau jujur sama gue. Gue mah udah pasti banget jagain dia. Oke, tapi gue butuh waktu sendiri sekarang. Oke, tetap semangat ya bro ya. Thanks. Anjay, tapi aku masih belum pakai sandalnya tadi, guys. Lupa, guys. Anda jaga Rafael anjing, Rafael. Oke, kita ketemu siapa lagi, guys? Ini dia UKS-nya. Astaga, kamu kenapa, Ucok? Loh, Mel. Waduh, gue gak kerja, gue habis berantem. Ayo ikut aku ke UKS. Kamu duduk di tempat tidur dulu ya. Loh, kok nggak ada Bu Siska? Ya, Bu Siska sepertinya lagi pergi keluar. Maka dari itu aku yang bakal jadi perawat kamu sekarang. Kalau perawatnya kamu mah, Mel, pasiennya atau sembuh dah, kagak diobatin juga. Kamu ini masih bisa bercanda ya, walaupun udah luka-luka gini. Kamu habis dari mana aja sebenarnya, Uco? Aku cari kamu tadi, aku khawatir setiap kali kamu berantem sama orang, aku takut kamu kenapa-napa. Sorry ya, Mel, next time gue bakal lebih hati-hati lagi. Gue juga gak pengen bikin lu khawatir. Gue kan masih mau terus ketemu dan ngabisin waktu sama lo. Janji ya. Iya, janjinya. Oke, kalau gitu kamu ceritain ke aku ya nanti kamu kenapa bisa luka-luka. Oke, sekarang tahan sedikit ya, aku batin dulu lu kamu. Oh, oke. Aku jadi suka gini aja. Anjay. Tapi guys ya, gak ases dulu coy. Oke, sudah lukanya memang nggak dalam, tapi tetap harus diobati biar nggak berbekas. Makasih ya, Mel. Kalau bisa mah sering-sering aja dah gua luka biar sering diobati sama perawat cantik yang terjadi. Padahal tadi baru aja janji. Hehehe, jangan. Aku cewek ya, kalau kamu ingkar janji siap. Ucok cerita kenapa dia bisa terluka, tapi dia nggak bilang kalau Rafael suka Melina. Ucok bilang mereka berantem sebagai tanda pertemanan antar pria sejati. Rumah ya, dapat pacar ya, guys ya.
sebelum jadian ya. Kita lihat guys, vlognya jadi seperti apa ya guys ya. Nah, apa muka ceweknya biar sampingnya gitu guys ya. Anjay, lobenya udah nganu guys, udah merah ya. Oke ya, guys, videonya sekian dulu guys, nanti kita lanjutin ke part selanjutnya. Bye bye.